Mana? Belasan motor terjaring razia operasi cipta kondisi Polsek Rappocini, Makassar. Operasi digelar di dua lokasi berbeda, masing-masing di Jalan M. Misaelan dan perempatan Jalan Talasa Lapang dan Jipang, Sabtu, 26 Maret 2023, malam. Pantauan di lokasi pukul 23.30 WITA, operasi melibatkan personel Polsek, Koramil dan Satpol PP serta FKPM. Dalam operasi itu, sejumlah pengendara yang menggunakan knalpot brong dirazia. Tidak hanya itu, motor yang tidak dilengkapi plat nomor ataupun spion tidak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat berkendara dan barang bawaan dalam sadel. Hasilnya tidak ditemukan adanya pengendara yang membawa senjata tajam ataupun barang terlarang lainnya. Hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, kami dari personil Polsek Rappocini gabungan dengan TNI kemudian Satpol ya melaksanakan kegiatan operasi terkondisi di beberapa tempat antara lain di depan Miselat tadi kemudian di depan Talasa Lapan Jipang kemudian dari hasil operasi kemudian sementara diamankan ada 11 unit kendaraan bermotor yang kenal pot brong dan juga ada yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan lainnya. Tindak lanjutnya untuk kendaraan-kendaraan yang dikena operasi akan diteruskan ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan tindakan tilang supaya dapat efek jera sebagaimana perintah dari pimpinan untuk diproses sampai dengan selesai lebaran. Berarti ditahan sampai lebaran? Ya, sampai selesai lebaran. Kenapa lagi turun?